Sementara itu, Ketua Jurulatih Sam Darby Ismail Zakaria positif perubahan barisan pemain yang akan dilakukan pada perlawanan suku akhir kedua nanti memberikan peluang The Giant Killer untuk menundukkan Kelantan di Kota Baru. Ismail berkata beliau sudah berpuas hati dengan prestasi pemain tempatan dan akan berbincang bersama barisan kejurulatihan mengenai pemain importnya. Peluang tu ada, saya cuma saya kata segmen saya 50-50 dengan Kelantan. Kelantan tim baik. Saya tengok setiap pemain dia pemain nasional. Saya tengok pemain-pemain biasa saja. Budak persengkat bermain belah kanan, budak baru main belah kiri. Di satu tengah budak-budak baru. Jadi budak baru nampaknya memberi satu injection kata untuk tim saya lah. Semua mereka itu yang seproud untuk mereka. Confidence level yang tinggi yang buat pemain. Jadi saya harap lah. Mungkin bukan tangga kedua, mungkin ada perubahan dalam line up saya. Mungkin baru datang lebih baik daripada yang ada. Lain pula ceritanya di KM The Red Warrior, ketua jurulatihnya Azrai Ko Abdullah akan berusaha mencari dua pemain import baru sebelum perlawanan di Kota Baru nanti. Azrai berkata ia bagi menggantikan dua pemain import yang tidak menunjukkan komitmen untuk berjuang bersama pasukan. Saya yakin dan saya lebih percaya pada pemain tempatan yang ingin berjuang sekurang-kurangnya ke dalam keadaan kritikal macam ni. This is FA Cup, so kita tak boleh nak ada player yang tak ada committed. So it was already bagi saya walaupun seminggu lebih, especially game kat Terengganu tu, kita tengok dia orang punya commitment. Kalau you all pun boleh tengok beza dia commitment players sebagai pemain pon, memang begitu mengecewakan. Bagaimanapun, beliau memuji aksi Erwin Carrillo yang menunjukkan kesungguhan berjuang bersama pasukan dalam aksi malam tadi.